Аллах, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diberitakan bahwa petarung Amerika Jeffrey William Monson yang lebih dikenal dengan nama Jeff Monson bersyahadat masuk Islam. Petarung bela diri campuran atau Mixed Martial Art, MMA, berdarah Rusia ini mengucap dua kalimat syahadat di kota Moskow, Rusia pada tanggal 20 Juni tahun 2024. Jeff Monson masuk Islam bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jeff Monson mengucap dua kalimat syahadat, dituntun oleh seorang ulama, dan disaksikan oleh banyak orang. Keputusan Jeff Monson masuk Islam disambut positif dari komunitas MMA dan Muslim dunia. Di saat nilai-nilai Islam dilarang di negara-negara mayoritas Muslim, petarung MMA Jeff Monson menjadi seorang Muslim setelah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang sangat indah. Ilmuwan politik terkenal. Sergei Markov mengumumkan masuk Islamnya Jeff Monson ini di saluran telegramnya. Sebelum mengikrarkan syahadat, Jeff Monson menjelaskan alasan dirinya mengambil keputusan masuk Islam. Ia menyatakan telah melakukan perjuangan mencari Tuhan sepanjang hidupnya, sering bepergian, mempelajari berbagai ajaran agama sebelum mengenal Islam. Pada akhirnya, Jeff Monson mengenal Islam yang sangat mengesankan dengan nilai-nilai ajaran moral yang mendalam, hingga ia memutuskan masuk Islam. Jeff Monson lahir tanggal 18 Januari tahun 1971 di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Ia adalah seorang seniman bela diri campuran, petinju, dan pegulat submission kelahiran Amerika Rusia yang berkompetisi terutama di divisi kelas berat. Jeff Monson menceritakan bahwa perjalanannya masuk Islam merupakan salah satu perubahan terbesar dalam hidupnya. Jeff mengatakan bahwa Islam adalah jawaban dari semua pertanyaannya tentang makna dan tujuan hidup. Jeff Monson mengaku terus terang bahwa Islam membuat dirinya merasa damai. Dalam ilmu bela diri gulat dan jiu-jitsu Brasil, Jeff Monson adalah juara dunia ADCC dua kali serta juara dunia jiu-jitsu Brasil Nogi. Ia memiliki rekor 60 kemenangan, 26 kekalahan, dan satu kali seri sepanjang karirnya. Pria berusia 53 tahun ini pindah dari Amerika ke Rusia dan menetap di sana sebagai warga Rusia sejak tahun 2018. Pada Februari tahun 2023, Jeff terpilih sebagai wakil majelis negara Baskortostan dari Partai Rusia Bersatu. Berkaitan dengan keputusan Jeff Monson masuk Islam, Jeff menjelaskan dengan tegas tentang alasannya menjadi mualaf. Saya tersadar bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Islam disebutkan bahwa orang harus menjaga keluarga, anak-anak dan pada saat yang sama diri mereka sendiri dan umat Islam harus saling mendukung, kata Jeff Monson dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari laman Muslim Mirror, Kamis tanggal 3 September tahun 2024. Islam telah mengubah sikap saya terhadap kehidupan dan seluruh hidup saya. Saya memutuskan untuk mengabdikan diri pada agama ini, sambung Jeff Monson. Sebagaimana diberitakan bahwa Jeff Monson dikenal sebagai sosok aktivis yang pandangannya terbuka terhadap isu-isu politik dan sosial, ia mengungkapkan telah banyak belajar dari berbagai belahan dunia dan sudut pandang agama lain sebelum akhirnya berkenalan dengan Islam. Baginya, Islam membuatnya sangat terkesan dengan nilai-nilai moral yang mendalam. Jeff Monson juga mengungkapkan kekagumannya atas ketabahan rakyat Palestina yang tidak putus asa dan tetap semangat, meski dilanda berbagai penderitaan dan kesulitan. Saya memeluk Islam untuk bisa bersama saudara-saudara saya di masa sulit di Palestina ini, kata Jeff Monson yang tidak kuasa menahan tangis. Saya memeluk Islam dengan kesadaran penuh. Saya ingin bahu-membahu dengan saudara-saudari saya di masa sulit ini. Saya sudah banyak memikirnya, dan ini adalah keputusan saya menjadi mualaf," sambung Jeff Monson. Ia juga menegaskan bahwa keputusannya memeluk Islam terjadi setelah introspeksi ekstensif dan eksplorasi filosofi berbagai macam agama. Perjalanan masuk Islam ini merupakan salah satu transformasi besar. Selama bertahun-tahun, saya mencari makna dan tujuan hidup saya, dan saya menemukan bahwa Islam sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan saya. Islam memberi saya rasa damai dan kepuasan yang selama ini saya cari, kata Jeff Monson. Perjalanan Jeff Monson menuju Islam menggambarkan bagaimana seseorang dapat menemukan kedamaian dan makna hidup melalui keyakinan yang hakiki. Dengan latar belakang yang penuh prestasi dan perjuangan, Jeff Monson kini menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna, membawa serta nilai-nilai Islam dalam setiap langkah hidupnya.